Oke guys, kali ini kita mau ngecek tegangan dari aki. Aki berapa volt? 24 volt. Ini aki untuk sinlas ya. Sinlas. Nah, kita ini udah dicas semalam. Ini udah warna biru, udah bagus. Nah, kita untuk ngecasnya untuk ngeceknya pakai voltmeter. Saya punya voltmeter nih, beli di Bukalapak, harganya 38.000, merek Shinwa. Oke, kita nyalain dulu ke. Nah, kalau untuk ini kan DC ya. DC. Nah, kita coba. Yes. Coba kan. Ukur. Berapa tegangannya? 13,17 volt ya. Ini udah oke sih. Udah bisa dipakai untuk menyalakan mesin las. Sebenarnya ini aki udah ngedrop, tapi karena masih bisa dicas, kita masih bisa pakai gitu. Oke, sekarang kita udah mau masang aki ke mesin las Miller ini ya. Ini kita akan pasang konektornya. Oke, kita pasang konektornya positif negatif untuk ke aki dari mesin las berat. Oke, ini udah pageh untuk apanya nih, yuk, klaimnya ya. Kita coba running, kita nyalakan mesin lasnya. Indikator, coba kita start. Running lumayan agak berat juga tadi dia, karena memang udah rada nggak drop akhirnya. Nah, ini untuk ngatur ampere mesin las. Kita cuma matikan. Kita coba lagi ya, apakah dia masih kuat ya untuk di start. Nah, ini lebih enak. Tarikan pertama tadi agak lambat, tapi tarikan kedua ini udah sekali jos langsung. Hah? Ya, betul. Oke, ini udah kayaknya. Kita matiin aja. Oh, oke. Sip. Cukup sekian pengetesannya. Jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng.